Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, di video sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan antara mic, kondenser, dan dinamik. Ini saya mendapatkan kiriman paketan dari teman saya, Mas Budi dari Indramayu. Ini adalah adaptor untuk mic dinamik agar bisa digunakan di handphone. Coba kita buka, pemirsa. Seperti apakah alat adaptor untuk mic dinamik agar rekaman kita di HP untuk aplikasi Semul dan Wishing bisa jernih, tidak terdengar suara noise, kegaduhan, kebisingan di kanan kiri kita. Pemirsa, ini penampakannya. Saya cuma dikasih alatnya saja. Alatnya ini dikasih nama M22 Super Jernih. Ini buatan sendiri, penemuan dari Mas Budi. Kalau mungkin Anda beli, dikasih dengan mic-nya. Coba kita lihat seperti apakah barangnya. Kita buka pelan-pelan, jangan sampai kegunting kabelnya. Ini barangnya. Di sini ada 3 panel dan 1 switch power on off, namanya M22 Super Jernih. Kenapa dikasih nama super jernih? Memang kenyataannya sangat jernih untuk rekaman. Ini buat mic. Ini power on off. Ya, sangat minimalis. Karena belum ada baterainya, saya akan memasukkan baterai tipe AA. Ada 2 baterai yang harus saya masukkan. Kita lepas bautnya satu persatu dan kita buka pelan-pelan, pemirsa. Sip, alat sudah terbuka, tinggal masukkan baterai. Baterainya sisnya double A. Ini sudah terpasang. Siap, kita tutup dan kita coba. Ini baterai sudah masuk. Kita pasang satu persatu baut yang telah kita bongkar tadi. Lalu kita kencangkan lagi. Ini sudah mempunyai daya on off. Ada gain, high, dan low. Mantap. Kita coba. Kita coba untuk menyalakan. Untuk yang pink ini adalah volume. Untuk yang oranye adalah high atau bass. Dan paling ujung warna biru adalah low atau treble. Berarti baterai terpasang sempurna. M22 super jernih bisa kita coba, pemirsa. Mantap. Sekarang kita coba untuk instalasi mic tipe dinamik pada alat. Kita tancapkan, pemirsa, di konektornya. On off kita nyalakan. Dan headset kita colokkan ke HP. Ini untuk pendengaran kita, biar tetap bisa mendengarkan musik. Alat siap kita manfaatkan untuk berkaraoke. Cek cek 1 2 3. Pemirsa, kali ini saya menggunakan mic tipe dinamik
dengan menggunakan adaptor yang sudah saya beli. Posisi saya ada di tepi jalan raya dan ada di samping Masjid Sunan Cendana, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan. Cek, suara dicoba. Saya masih menggunakan mic dinamik. Saat ini saya akan mencoba menggunakan mic kondenser yang tertanam dalam HP, bawaan HP. Cek. Saat ini saya menggunakan mic tipe kondenser yang tertanam dalam HP. Cek, suara dicoba. Cek, suara dicoba. Cek, suara dicoba. Ini contoh suara menggunakan mic kondenser tipe headset bawaan HP. Cek. Banyak sekali motor halu lalang. Cukup sekian. Cukup jelas perbedaan yang dirasakan. Tentunya pilihan ada pada Anda, mau menggunakan mic bawaan dengan posisi rekaman ada di ruang tertutup atau menggunakan mic tipe dinamik dengan ruangan bebas, mau di lapangan, mau di jalan raya, ataupun mau di tepi pasar, suara tetap jernih. Cek, suara dicoba. Cukup sekian. Ini contoh pakai mic tipe kondenser. Sekian, terima kasih. Kali ini saya menggunakan alat penjernih. Posisi ada di dalam mobil, AC hidup, dan mobil berjalan, pemirsa. Untuk teman-teman, untuk pemirsa sekalian yang menginginkan alat tersebut, bisa cek link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa mohon dukungan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol like. Terima kasih, demikian tadi, semoga konten yang kami buat bermanfaat untuk Anda sekalian, terutama untuk para pencinta Semul. Salam satu nada, salam satu hati. Sampai jumpa kembali untuk video berikutnya. Assalamualaikum.